Halo guys, welcome back to my channel. Aduh, baru habis mandi nih. Oke, yang pertama aku mau skincarean dulu. Aku semprot-semprotin muka aku pakai Clinel. Jadi ini spring water gitu. Sambil nontonin SpongeBob, nungguin kering. Jadi aku tuh suka banget sama SpongeBob guys. Gak tahu kapan, dari zaman tahu aku dari kecil suka banget sama SpongeBob. Ya, gitulah. Nah, ini aku lanjut pakai serum dari Pratista. Jadi serum ini bagus banget buat ngeredain jerawat di muka aku. Tinggal aku pijat-pijat aja. Terus aku pakai pelembab. Ini dari Clinel juga dan ini bagus banget buat nge-moisture wajah aku karena wajah aku super kering. Terus ini aku pakai sunblock. Ini penting banget ya sunblock walaupun hanya di rumah. Lanjut ke BB cream, aku pakai Emina ya. Ini aku pakai tangan aja. Nggak mau yang ribet-ribet. Ya, tinggal diratain aja ke seluruh wajah biar enggak. Nah, terus aku pakai powder, ini makeover. Ini aku tap-tapin aja di seluruh wajah aku supaya enggak berminyak. Lanjut ke eyebrow. Eyebrow di sini aku pakai YOU. Ini warna dark brown. Lanjut jepit bulu mata dan pakai maskara. Jadi sehari-hari aku hanya pakai maskara aja, nggak mau yang pakai eyeshadow dan lain-lain, eyeliner apapun itu, atas dan bawah bulu matanya. Terus aku pakai blush on, ini dari Emina, coklat yang shade cotton candy. Sambil nyanyi-nyanyi ya. Terus pakai highlighter Wet n Wild yang udah buluk banget ini untuk ngecerahin pipi aku supaya glowing-glowing manja, hidung, ya, dagu, dan cupid pose. Terus lipstick terakhir, ini aku pakai yang Wardah sama lip tintnya Perbasari. Wardah yang code 09 kalau nggak salah. Terus aku ombre, pakai lip tint. Udah gitu aja sih untuk keseharian aku. So buat teman-teman, thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you. Alhamdulillah.